Raut wajah kecewa dan khawatir terlihat jelas di wajah 19 pasien pengidap permasalahan ginjal atau hemodialisa di RSUD Natuna. Pasalnya, 19 orang tersebut terancam mengalami komplikasi akibat tidak dapat melakukan cuci darah. Dikarenakan RSUD milik pemerintah daerah Natuna itu kehabisan stok jarum untuk cuci darah. Bambang dan Sulastri, dua orang pasien hemodialisa sempat dilarikan ke ruang ICU akibat terlambat melakukan cuci darah. Dikarenakan tidak adanya stok jarum tersebut. Sebagai keluarga ini mengharap sekali itu Bu, pasti harus ada kan. Karena dalam keadaan sesak, tidak bisa apa-apa, kita tak ada solusi. Tapi kalau awalnya memang ada solusinya, ataupun dari pihak pasiennya beli ataupun gimana, daerahnya kita enak gitu. Soal Natuna ini kan jauh kita ini kan. Tidak mungkin dalam keadaan mendesak macam ini, kita mau kemana gitu. Pengaduan kita pun.